Ada 73 ras kucing yang diakui di dunia. Dari 73 ras tersebut, ada banyak ras kucing dengan banderol harga yang lebih tinggi dari yang lain. Berikut adalah daftar 7 ras kucing termahal di dunia. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tujuh kucing Mau Mesir. Mau Mesir adalah jenis kucing yang dianggap sebagai salah satu ras kucing alami tertua. Mereka dikenal karena tanda mau yang khas, yang biasanya berwarna hitam atau perak, dan bulunya yang pendek dan mengkilap. Mereka juga dikenal dengan tubuh atletis dan lincah yang memungkinkan mereka berlari dengan kecepatan tinggi. Mereka dikenal karena kecerdasan, sifat penyayang, dan kesetiaan kepada pemiliknya dan dianggap sebagai salah satu ras kucing yang paling mudah dilatih. Mau Mesir dianggap sebagai ras langka, sehingga harganya cukup mahal untuk dibeli. Harganya sekitar Rp13.790.000 sampai Rp24.500.000. 6. Kucing Hutan Siberia. Kucing hutan Siberia adalah jenis kucing besar berbulu setengah panjang yang berasal dari Rusia. Mereka memiliki bulu yang tebal, lembut, dan halus yang tersedia dalam berbagai warna, termasuk hitam, putih, merah, dan tabi. Mereka memiliki mata yang besar dan ekspresif, dan tubuh yang kuat dan berotot. Mereka dikenal karena kepribadian mereka yang ramah dan penuh kasih sayang. Harga kucing ini bisa mencapai Rp9.190.000. 5. Kucing Scottish Fold. Kucing Scottish Fold adalah salah satu ras kucing paling lembut dan termahal. Kucing ini tidak biasa seperti ras lain yang menaikkan harganya sekitar Rp30.648.000. Mereka adalah ras kucing yang dikenal dengan telinga uniknya yang terlipat yang memberi mereka penampilan khas mirip burung hantu. Mereka memiliki tubuh sedang hingga besar dan kepala bulat. Mereka memiliki berbagai macam warna dan pola bulu dan dapat memiliki rambut pendek dan panjang. 4. Kucing Bengal. Kucing Bengal adalah ras kucing yang dicirikan oleh bulunya yang berbeda dan tampak liar, serta kepribadiannya yang energik dan suka bermain. Mereka memiliki penampilan yang unik dengan bulu yang memiliki bintik-bintik atau pola marmer dalam berbagai warna. Mereka dikenal karena kecerdasan, keingintahuan, dan kepribadian mereka yang penuh kasih sayang dan dapat menjadi hewan peliharaan yang hebat untuk keluarga. Kucing Bengal bisa dianggap mahal karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah biaya pembiakan. Karena pembiakan kucing Bengal membutuhkan kombinasi genetik tertentu dan bisa menjadi proses yang rumit. Kucing Bengal adalah kucing ras dengan ciri khas yang unik dan penampilan yang unik, cenderung lebih mahal dari kucing domestik lainnya. Harga kucing ini bisa mencapai Rp45.969.000. 3. Khao Maneh. Khao Maneh adalah jenis kucing purba yang langka dari Thailand. Mereka dikenal karena ciri khas mereka, bulu putih bersih, dan mata biru cerah yang tajam. Mereka memiliki mantel pendek dan halus yang membutuhkan perawatan minimal. Mereka memiliki tubuh yang kuat, atletis, dan penampilan yang anggun dan elegan. Mereka dikenal karena kepribadiannya yang penyayang dan dianggap cerdas serta mudah dilatih. Khao Maneh dianggap sebagai kucing kerajaan di Thailand dan dulunya hanya dipelihara oleh keluarga kerajaan dan bangsawan Thailand. Mereka juga dianggap suci dan diyakini membawa keberuntungan dan kemakmuran. Karena kelangkangan dan penampilannya yang unik, mereka bisa dianggap mahal. Mereka tidak setenar ras kucing lainnya dan tidak tersedia secara luas, yang juga dapat berkontribusi pada biaya yang lebih tinggi.
harga kucing ini bisa mencapai Rp168.553.000. 2. Kucing Savana. Kucing Savana dianggap sebagai ras kucing termahal kedua di dunia dengan harga mencapai $50.000 atau setara dengan Rp766.150.000. Ini karena kelangkaannya dan fakta bahwa ini adalah ras hibrida yang dibuat dengan membiakkan kucing domestik dengan serval Afrika. Kucing Savana dikenal karena penampilannya yang liar, eksotik, berukuran besar, dan berkepribadian ramah. Selain itu, kucing savana sangat aktif dan memiliki sifat yang sangat ramah yang menjadikan mereka hewan pendamping yang hebat. Mereka juga memiliki penampilan yang unik dengan bintik-bintik yang mencolok, telinga yang besar, dan tubuh yang panjang dan ramping yang membuat mereka sangat diburu oleh para pecinta kucing. Gabungan semua alasan ini menjadikannya jenis yang sangat mahal. 1. Kucing Ashira. Kucing Ashira dianggap sebagai ras kucing termahal di dunia dengan harga mencapai $100.000 atau lebih atau setara dengan Rp1.532.300.000. Ini karena kelangkaannya dan fakta bahwa ini adalah ras hibrida yang diciptakan dengan membiakkan serval Afrika, kucing macan tutul Asia, dan kucing rumahan. Kucing Ashira dikenal karena penampilannya yang liar, eksotis, dan ukurannya yang besar, serta dianggap sebagai simbol status di kalangan pecinta kucing. Selain itu, karena proses pembiakan kucing Ashira tidak terlalu umum dan hanya dilakukan oleh beberapa peternak yang juga menyebabkan biayanya sangat mahal.